ada no perat-perat, guys. Is when we leave.
legs feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada dua. Kita sambung dari part 1, part 2. Si Rockstar Limited Edition ini udah jadi supermoto. Menurut teman-teman sama yang versi supermoto asli, gimana compare keduanya ini? So, kalau ini bisa dibikin balap motocross, oke. Ya, buat iseng-iseng rating juga bisa, mau enduroan juga bisa, karena dia dapat double wheel set. Kalau ini saya udah bahas di sebelumnya. Oke, kalau ngebahas masalah spek antara enduro sama motocross, kita lihat sini muter. Teman-teman masih ada beberapa yang nge-DM ke saya ukurannya sama semuanya, nanti saya sesuaiin sama deskripsi. Kita lihat di sini jaraknya. Kalau motor kompetisi di sininya teh udah settingannya udah pas, kanan kirinya senternya udah oke, jadi tidak ada masalah, bisa dibilang sama dengan yang versi supermoto asli. Kita lihat sini nih, kita lihat sini motor sama persis, kanannya juga sama. Nah, ya kan? Jadi kalau brand kita, semuanya teman-teman yang order buat ke luar pulau luar mana, nggak usah khawatir. Tinggal sebutin motornya tipenya kompetisi atau tipenya enduro. Buat yang depannya memang ada perbedaan jarak triple cam sama FS, memang lebih beda. Kalau pakai ini, di sini ada sedikit dicoak. Karena apa? Karena kita pasang spacer sama pasang master rem, kayak kaliper. Nice. Nggak ada, no perat-perat guys, jadi istilahnya tengah glaser. Lihat ukuran bannya, pakai matte jeller. Ban ini paling atas, tipe paling atas, harganya bisa dibilang 6,5 juta depan belakang. Dah, ini paling cocok untuk buat riding style supermoto. Well, nah, terus tadi kita ada kedatangan tamu keren, nanti ada juga di konten berikutnya. Kasih motor, dikasih lihat, saya nggak terlalu banyak membahas tentang motor ini. Yang penting kita hasilnya udah konsepnya seperti ini, teman. Oke. Satu lagi nih. Satu lagi sini. Kalau motor enduro, rantainya itu memang sama-sama 520, tapi dia ada yang o-ring, ada non-o-ring. Kalau buat supermoto, saya pilihnya yang nggak pakai o-ring karena dia lebih tipis, jadi nggak lebih dekat ke sini. Nah, besok masih ada jeda. Kalau dipasang yang pakai o-ring, yang tipe motor enduro, buat teman-teman motor yang enduro, bisa kemungkinan nggak bisa pakai ban 160. Dia bisanya pakai 150, guys. Dengan lebar pelek 3,5-500, gitu. Mau di Jackson nggak? Nah, si FMF. Motor ini sudah terjual. Mau dipakai balap supermoto. Yang belinya Wood Graphic Racing Team. Jadi mitra kita yang biasa bikin DKR. Dia sekarang juga main di supermoto. Dia mau ngelengkapin main di kelas 8, 180, 2,5 sama 4,5. Rasanya motor ini kan tarung joknya mantap. Seperti biasa, kalau matiin jangan lupa pencet koplingnya. Oke.
Jangan lupa like, share, dan komen untuk seputar pertanyaan. Saya tunggu teman-teman. Oke, jangan takut untuk membeli brand-brand lokal, tapi mereka yang barangnya impor, buat brand-brand yang lain saya tidak ada pandang bulu. Yang penting teman-teman tanyain aja ke si pihak penjual, ada warranty nggak? Kalau ada warranty teman-teman nggak usah khawatir, tinggal beli aja, bayar, dan belilah di toko-toko online shop yang sudah terpercaya. Oke, see you the next video. Peace, bye-bye. Watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, a rubber band. Come on for the 100 pop. All of the